Gue rese tuh. Mesti bu. Lain kali ya bu. Kalau mau pakai duit tuh bilang. Iya. Terus gimana kemarin kamu? Kenapa? Mau datang ibu? Iya. Ya udah. Tunggu aja di rumah. Nanti Dara jemput. Mother? Ya. Yeah. Akhirnya saya bisa kenalan dengan calon besan ini. Iya, Pak. Eh, Bu, rapi banget. Mau kemana, Bu? Iya, mau acara lamarannya si Dadan. Oh, si Dadan mau menikah. Acaranya jam berapa, Bu? Kok belum jalan? Iya, ini lagi nunggu dijemput si Dadan. Oh, lagi nunggu. Udah mari Bu, saya permisi ya Bu. Mari. Lancar ya Bu. Iya. Bapak dan Ibu ini dari mulai awal datang sampai dengan sekarang diam terus. Tidak pernah banyak bicara. Oh, iya Pak, emang orang tua saya ini enggak banyak ngomong, Pak. Pendiam orangnya. Tuh kan. Malah banyakkan dada yang bicara. Oke, jadi begini. Saya ingin Dadan dan Mayang tanggal 10 bulan depan menikah. Dengan begitu, Dadan punya waktu 1 bulan. Benar nggak? Oh iya, nggak masalah Pak, nggak masalah. Tapi nih Pak, apa nggak sebaiknya? Pernikahannya tuh dilangsungkan secara sederhana aja Pak. Ya walaupun orang tua saya mampu Pak buat acara pernikahan besar-besaran, tapi Bapak kan tahu sendiri, saya ini orangnya mandiri Pak. Saya pengen acaranya semuanya saya nanggung. Saya nggak menyusahkan orang tua Pak. Ya, saya suka itu. Dengan begitu, kamu punya waktu dari sekarang untuk mengumpulkan uang. Baik. Bagus. Acting kalian berdua lumayan bagus. Jadi nih, buat kalian masing-masing 1 juta. Nih. Tapi ingat ya, bulan depan kalian berdua aktingnya harus jauh lebih bagus daripada ini. Oke Mas, pokoknya Mas jangan khawatir. Calling kita berdua semua akan beres, ya nggak? Tapi untuk acara besar seperti pernikahan, bayarannya lebih tinggi dong. Setuju. Beres. Kalau masalah itu beres. Oke. Ya udah kalau gitu kita permisi dulu ya. Mari. Ya, ya silakan. Ini acaranya nggak jadi? Iya, si Dadan belum jemput. Mungkin acara lamarannya nggak jadi. Oh, jadi. Sabar ya, Bu ya. Begitu saya permisi, Bu. Mari, Bu. Pak, ya. Tempat tuh udah sampai Pak, di situ Pak. Bapak duluan aja nyebrang, nanti saya nyusul. Saya mau cari parkir. Ya. Ya. Iya dok, saya dok. Gimana dok, bapak saya? Bapak saya meninggal dok ya? Maaf, maksudnya bapak saya nggak meninggal kan dok? Alhamdulillah Pak Danu bisa kita selamatkan, tapi... Tapi gimana dok? Pak Danu sedang mengalami lumpuh akibat saraf motorik utamanya kena benturan Pak. Lumpuh total? Iya. Maksudnya gimana tuh dok? Maksudnya begini, Pak Danu sama sekali tidak bisa bergerak, bahkan bibirnya juga tidak bisa bergerak Pak.
Mohon maaf, Pak. Kalau begitu, saya pamit dulu. Oh, iya, makasih, Dok. Ya.